Assalamualaikum dan selamat sejahtera ke saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera ke saya Real Holger channel Michael Jenny. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Michael Jenny. Okey, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay, video kali ni saya nak buat satu lagi video tent setup review. Saya nak background, kita nak tent tour setup saya kali ni menggunakan kemah Vidalido Sunstay. Ini adalah kemah terbaru daripada Vidalido. Dia adalah sebuah kemah tunnel tent, pasal basic tunnel tent. So kalau korang yang baru nak start-start dengan kemah tunnel, so korang boleh try dengan kemah Sunstay. Jom kita tengok apa yang menarik dengan kemah Vidalido Sunstay ni. Okay, Vidalido Sunstay ni adalah sebuah kemah tunnel tent yang basic lah. Cara pemasangan dia manual, dia tak se-complicated kemah Vidalido tunnel yang sebelum ni yang saya pernah gunakan, Horizon dan juga Aurora. Pada saya dia lebih mudah berbanding dua-dua tu. Dia just gunakan 6 pole tiang macam ni, lepas tu dengan atas dia ada 3 pole aluminium lah yang fleksibel. Pole tu dia akan melengkung, so pasang dia punya pole dulu, lepas tu pack yang belakang, then kita tarik pack depan, pack kaki dia dah settle. Cara pemasangan dia tak susah. Okay, lepas tu terus pasang dia punya inner tent lah. Dia dah include sekali dia punya inner tent untuk kita tidur. Kemah ni dia sesuai untuk dalam, actually dia maksimum 4 orang. Tapi pada saya dia selesa untuk 2 orang. Kalau korang nak camping dengan korang punya pasangan, dia memang selesa. Tapi kalau korang ada anak kecil, pada saya dia okey lagi, masih lagi muat. Okey, kemah Sunstay ni sekarang dia ada satu warna saja, ada warna putih, ivory white macam ni. Dia actually dia taklah putih sangat, dia macam cream-cream sikit, light cream. Tapi pada saya warna dia cantik. Lepas tu dia ada top cover dia warna hitam, so memang nice. Okey, top cover dia ni penting juga sebab dia akan bagi extra protection daripada hujan dan juga matahari. Okey, sebab dia punya top cover dia ni dia ada black coating. Yang kemah dia ni dia ada silver coating, so dia bagi double protection lah. So ibarat sebenarnya untuk outer layer dia double layer lah, lepas tu dia inner tent lagi. So kemah ni dia memang, pada saya memang nice. Okay, memang dari segi hujan tak ada masalah. Dah kena, tadi dah kena hujan, okay, memang steady lah. Tak ada air bertakung. Okay, yang ni pun tadi dia boleh buka, dia ada satu tingkap bawah ni dia boleh buka. Tapi kalau hujan kena tutup lah, ataupun boleh tarik ikat supaya ada ventilation sikit. Tapi kalau panas boleh gulung supaya ada angin, dia boleh masuk ke inner tent. Okay, dekat bahagian tepi dia ada satu tingkap yang agak besar kiri kanan, lepas tu dia ada satu tingkap dekat area belakang. So tingkap ni dia terus direct ke inner tent kat dalam, so kita boleh buka supaya ventilation yang bagus untuk inner tent lah. Okay, dia ada dua lah, sebelah sini dengan yang sebelah sana. Okay, untuk bahagian depan dia ada satu pintu yang besar. Pintu dia memang besar sebab kemah dia, shape dia, yang depan ni dia lebih lebar berbanding yang belakang, so pintu dia memang sangat besar. Dan kita boleh gunakan pole yang dia dah bagi ni jadikan awning yang luas lah. Okay, yang bestnya dia awning dia ni dia ada side wing, cuma side wing dia tak ada zip dekat sini, part sini tak ada zip, so dia tak boleh zip dekat pintu tu. Dia memang kena buka kepak macam ni lah. Sebenarnya nak buka kepak macam ni, ataupun boleh gulung lah. So kalau nak full ventilation, boleh gulung ikatkan dekat loop dia ni. Okay, tapi kalau nak ada privacy dan masih lagi ada ventilation yang baik, dan kalau hujan air tak terpias, kena set up macam wing macam ni lah. Okay, untuk bahagian depan, dia punya awning dia ni memang tinggi. Pole dia dah bagi ni lebih kurang 1.8 meter. So dekat bawah awning dia, kalau saya berdiri masih lagi ok, selesa. Cuma dia kenalah dekat kepala, tapi masih lagi boleh berjalan macam biasa, tak perlu menunduk. Dia punya dalam ni, dia ada dua section lah. Satu dia punya common space ataupun living area. Okay, so kita boleh set up kita punya tempat lepak, tempat masak, tempat makan semua dekat sini. Jadi kalau kena extendkan dekat area awning lah, kalau nak betul-betul dekat dalam sini, dia agak sempit sikit dekat dalam. Okay, so kena, sebab awning dia ni selamat pasal kalau hujan pun dia masih lagi okey, tak perlu tutup. Okay, just rendahkan sikit saja kat depan ni. Dia ada satu loop kat sini, sama dia nak ikat ataupun nak gantung benda yang berat pun dah cukup. Okay, so masih lagi selesa lah even walaupun hujan, pasal tak ada masalah. Okay, macam ni saya set up simple je, just gunakan dua kerusi moon chair, satu yang low back sebab mudah nak bergerak kat sana,
satu lagi yang high bag kat sini. Okey. Sebab kawasan sini dia lebih luas. So letak high bag pun tak apa. Okey. Dan dua jenis meja. Okey, satu foldable table yang aluminium ni, lagi satu yang tactical table lah. Kat sana saya letak tu sampah. Lepas tu satu stool saya letak sebenarnya water container, dan ada satu rack saya letak cooler box dan juga tactical bag untuk letak barang-barang masak lah. Okay. So simple je sebenarnya common space setup. Yang penting dia masih lagi selesa, ada ruang untuk mudah kita bergerak. Okay, kat dalam dia punya area, living area ni, dia sangat selesa sebab dia tinggi. Kemah ni ketinggian dia lebih kurang dalam 2 meter lah. So kalau saya bergerak dalam sekat area sini, masih lagi boleh bergerak bebas, tak ada masalah. Okay. So dia memang selesa. Even pintu dia ni pun dia agak tinggi. Okay. Just boleh tunduk sikit je untuk masuk. Okay, dekat bahagian atas macam biasalah, standard dia ada tempat gantung kipas ataupun lampu kat sini. Okay. Dekat sini pun ada. Lepas tu boleh gunakan jugalah loop-loop kat sini untuk nak gantungkan lampu ke, sebab kipas dah gantung kat tengah. So boleh gantungkan dekat tepi sini. Okay, dekat bahagian atas dia memang tak ada apa-apa untuk netting lah dekat sini. Dia tak ada. Just ada kat tepi sikit je kat sini. So in case kalau malam, kalau kita tutup semua pintu, okay, dia ada sikit lah ruangan untuk ventilation kat sini. Okay, dia punya common space pasti memang bagus sebab saya suka. Sebab pintu dia ada dua kiri kanan, so kita bebas untuk keluar masuk. Lepas tu bila malam kita boleh tutup rapat. Okay, dia pun ada tingkap dia kat sini, so kita boleh buka tingkap dia saja untuk ventilation. Even dekat sini pun kalau kita tak nak tutup awning dia, dia ada satu lagi pintu. Dia dah bagi sekali. Pintu tu dia jenis jaring lah. So sebelum, okay, dalam video sebelum ni saya dah tunjukkan. Dalam video dekat time setup review, dia ada satu pintu jaring kita boleh pasang. So kalau malam, kalau kita tak nak tutup habis, kita boleh gunakan pintu jaring lah untuk secure. So barang-barang kita boleh masukkan kat dalam dan kita tutup pintu jaring dia. Okay, sebelum tu saya nak tambah sikit. Kamera ni dia ada Thai silver coating. Dia macam ada silver coating dan ada black sikit. Dia tak silver sangat, dia macam hitam-hitam sikit. Macam ni orang panggil sebagai Thai black silver coating. So dia memang sangat bagus tu reduce heat. Dia tak rasa panas kan. Even kalau kita set up bawah matahari, bawah direct tempat yang open, walaupun rasa bahang, tapi dia masih lagi okey. Okey, dia dah block, dia dah kurangkan panas tu. Yang penting kena ada kipas ataupun campsite tu ada angin lah. Okay, ni dia punya inner tent. Jom kita tengok inner tent dia. Inner tent dia nice sebab dia gunakan warna hitam. Even kat luar dia warna putih, inner tent warna hitam. So masih lagi redup kat dalam. So kalau kita baring walaupun siang, dia tak rasa terlalu terang sangat lah. Dia masih lagi rasa redup kat dalam. Inner tent dia memang cantik lah. Inner tent dia cantik. Cuma kalau nak set up inner tent, pada saya wajib pakai extra ground sheet lah. Macam ni saya gunakan size 2x2.5 meter. So dia just nice saja size dia. Dia ngam-ngam untuk dia punya inner tent. Okay. So inner tent dia setup senang, just sambung hook dia je, sangkut-sangkut dekat bawah, dekat atas, dah settle. Okay, jom kita masuk dalam inner tent dia. Okay, ni contoh saya setup dalam inner tent. Saya gunakan satu tilam queen yang tebal, yang ni daripada Hill Tent. Dia punya lebar 150 cm. Okay, panjang dia lebih kurang dalam 200 cm ataupun 2 meter lah. Okay. So dia selesa untuk 2 orang. Even kalau nak letak satu lagi tilam single, dia muat. Kalau nak letak 2 tilam queen, dia tak muat. Okay. Dia maksimum kalau dewasa 3 orang lah. Kalau, tapi kalau 2 dewasa, 2 kanak-kanak kecil, masih lagi okay. Okay, untuk dekat dalam ni, dia tak tinggi sangat lah. So dekat awal pintu ni saja dia tinggi. Tapi dekat dalam dia dah start rendah. Okay, dah kena tunduk lah. So kalau nak solat, pada saya lagi selesa kalau solat kat luar. Biasanya saya akan set up tikar kat sini dan boleh solat kat sini. Kalau dekat dalam ni, pada saya dia agak tight sikit. Terutamanya kalau kemah kita dia tak menghadap kiblat, so dia ada ruangan yang agak terhad kalau kita nak solat dekat dalam ni. Unless kalau kiblat dia memang straight macam ni, boleh. Macam ni pun dia tak boleh sebenarnya sebab kepala dia dah rendah. Unless kalau kiblat arah sana lah. Kalau arah sana dia okey sebab kita boleh berdiri kat sini kan, berdiri kat sini. So kita boleh solat dengan selesa menghadap sana. Tapi kalau dia sengit sikit tak boleh. So better solat dekat area, living area sini lah. Okay, macam dekat tepi ni saya letak barang-barang lah. Saya letak satu, ada dua box kat sini, satu besar satu kecil. So saya letak sebenarnya power station kat sini.
untuk charge barang-barang lah. Okay. Lagi satu dia punya ventilation ni pun okey. So kalau tak hujan kita boleh buka tingkap 2-2 ni. So angin dia boleh direct masuk. Okay, tapi kalau hujan kita kena tutup yang dekat luar. Okey, supaya dia tak tempias. Tingkap yang belakang pun sama, dia ada satu tingkap kecil. Kalau tak hujan boleh buka yang luar supaya ada angin dia boleh keluar masuk lah. Okey, untuk hook lampu macam biasa dia ada satu kat sini, satu lagi kat sini. So bolehlah nak gantung kipas ke yang sesuai. Okey. Dan dia ada poket dekat area tingkap sana. Okey, dan lagi satu, dia ada satu zip kecil sini untuk masukkan kabel kalau kita gunakan plug point. So kabel boleh masuk melalui zip sini. Tu tadi saya dah bawa tent tua satu kemah, luar dan dalam. So saya nak share sikit dia punya size. Untuk size dia, okey, size dia, dia punya panjang kemah ni dia lebih kurang 5 meter. Tapi kalau dah termasuk tali semua, lebih, saya rasa anggaran lebih kurang dalam 6 meter lah. Dia punya panjang. So dia punya lebar lebih kurang dalam 3 meter. Tapi termasuk tali, kena ambil space dalam 4 meter lah, sebab termasuk tali dia punya side wing. Okay. Size dia, dia just nice saja, dia tak besar sangat. Dia punya inner tent pun dia muat satu tilam queen, satu tilam single. Dia tak muat dua tilam queen. Okay. So kemah ni pasal dia overall saya suka. Saya suka size dia, okay, just nice. Kalau saya camping berdua dengan wife, memang okay sangat untuk set up kat dalam, simple. Set up common space pun, ruangan dia pun sedang elok je. Dia tak besar sangat, dia tak sempit sangat. Yang penting, ketinggian dia memang ngam. So kita bebas nak bergerak kat dalam, dia tak rasa sempit. Okay, cuma yang kurang best pada saya, sebab kemah ni dia just ada satu warna je. Dia ada warna ivory white ni lah. Actually warna ni cantik. Cuma kalau warna cerah ni dia mudah nampak kotor lah. Tapi kalau dia orang ada option warna yang lebih banyak, contohnya ada warna hitam ataupun warna hijau army green, pasal itu lebih nice lah. So lebih banyak option. Sebab dia punya ventilation bagus, cara pemasangan dia pun tak susah sangat, size dia pun senang elok. So pada saya kemah ni antara kemah tunnel yang baik lah, walaupun dia basic je. Tapi pada saya dia sangat praktikal. Dia ada pintu yang cukup untuk keluar masuk. Ventilation dia ok, awning dia pun besar untuk kita set up common space. Lepas tu dia ada bagi option netting untuk pintu depan, dia punya awning depan. So memang nice. Harga dia pun tak mahal sangat, dalam awal RM1,100 macam tu. Ok, pada saya dia memang satu good bargain lah untuk sebuah tunnel tent kalau korang nak try gunakan kemah jenis tunnel macam ni. So kalau korang berminat boleh dapatkan dengan Pioneer Camp. So sama ada korang beli dekat online, saya akan letak link dia dekat description. Korang boleh dapatkan dekat Shopee, Lazada, TikTok ataupun direct dekat diorang punya kedai lah dekat Cyberjaya. Okay, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like, tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat buat video-video berkaitan dengan camping kat Malaysia ni lagi. Semoga kita jumpa lagi dekat video 10 tour review lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.